Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini aku masih bisa sharing lagi ya ke teman-teman semua tentang budgeting. Dan mohon maaf banget ya teman-teman, ini tuh aku udah terlambat buat upload videonya. Harusnya itu aku upload di hari Selasa dan aku baru bisa upload di hari ini ya teman-teman. Untuk di video aku kali ini, aku nggak nunjukin untuk masukin uangnya ya teman-teman ke dompet pintar, karena kan udah lewat juga, jadi sebelumnya udah aku masukin juga. Nah, tapi untuk di video kali ini, aku mau isi sinking funds ya teman-teman. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala rezeki teman-teman semua ya. Amin. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen video aku. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman semua ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video-video aku ini. Gak terasa ya teman-teman, sebentar lagi kita mau lebaran dan kurang lebih itu sekitar 13 atau 14 hari ya teman-teman. Nah, gimana nih puasa teman-teman hari ini? Semoga lancar ya. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang buat ngumpulin sinking funds lebaran, semangat ya, karena di sini aku lagi berjuang juga nih menjelang hari lebaran. Untuk di minggu ini, alhamdulillah ada budget untuk sinking funds ya teman-teman. Ya, walaupun itu nggak banyak, dan untuk minggu ini aku isi beberapa sinking funds dulu ya teman-teman. Dan yang udah aku jelaskan juga di video sebelumnya bahwa aku bakalan utamain buat isi sinking funds dana lebaran ini ya teman-teman. Mengingat lebaran sebentar lagi, jadi aku harus buru-buru buat isi sinking funds lebaran ini. Alhamdulillah untuk di minggu ini aku bisa isi sebesar 60.000 ya teman-teman. Semoga aja sebelum lebaran ini tuh bisa keisi semua. Doakan aja ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh aku udah mepet juga ya teman-teman buat sinking funds lebaran. Harusnya di lebaran tahun kemarin aku itu udah ngumpulin, tapi aku baru bisa di tahun ini buat ngumpulin dana lebaran. Makanya di sini aku agak sedikit tergesa-gesa ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya aku bakalan memulainya setelah lebaran nanti, untuk lebaran di tahun 2023. Nah, untuk dana darurat tadi aku isi sebesar 15.000 ya teman-teman. Kemudian ada untuk stationery itu sebesar 10.000, dan yang terakhir itu ada untuk motor sebesar 10.000. Ini uangnya aku tarik 10.000 ya teman-teman. Nah, aku hanya bisa isi sinking funds ini dulu ya teman-teman. Yang selebihnya aku skip dulu. Mudah-mudahan aja kalau misalkan ada rezeki lebih, nanti aku bisa isi sinking funds ini semua. Menurut aku, menabung seperti sinking funds ini sangat cocok banget ya teman-teman buat ibu rumah tangga atau di kalangan remaja. Karena dengan adanya sinking funds ini, kita nggak bakalan ganggu budgeting yang udah kita buat per minggunya ya teman-teman, atau per bulannya. Karena kan kita udah punya sinking funds, misalnya kita mau beli
baju. Nah, kita bikin dulu nih sinking funds-nya ya, meskipun nominalnya itu hanya sedikit ya teman-teman. Atau misalkan kita mau beli skincare, nah kita nabung dulu nih uangnya, jadi tanpa harus mengganggu budgeting kita. Oh ya, ini tuh ada uang 2000, ini tuh udah robek juga ya teman-teman. Jadi daripada terbuang atau nggak kepake, aku masukin aja nih ke challenge 2000. Nanti aku bakalan kasih solatip ya teman-teman. Dan tadi ada juga 2 uang koin, aku juga bakalan masukin ke celengan koin. Nah, ini tuh uang 2000-an kalau nggak salah aku itu mulai isinya kembali di bulan Maret ya teman-teman. Nah, alhamdulillah meskipun itu belum banyak ya, semoga aja bisa terkumpul nih semua dan love-nya itu bisa terwarnai ya teman-teman. Sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.